Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum di masyarakat dan sebuah mekanisme yang dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dan kita harap bagi seluruh jaksa harus terus bergerak dan berkarya serta mampu memprestasikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih bagi tokoh agama di Kampung Kawasan Putra atas difasilitasi oleh Kejaksaan Lebak Banten yang alhamdulillah dengan damai dan lancar kami damai sekeluarga. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Muhammad Ganda Wijaya bin Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.